Sobat Tamania, ini adalah bagian lain dari suasana Surya Nation. Buat sobat yang belum menonton video-video Surya Nation, silahkan dicek video ini dan juga di channel ini ya sebelumnya. Buat sobat yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, mohon dukungannya dengan klik subscribe dan lonceng biar tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih. Halo. Bagaimana kabarnya, Om? Baik. Mana jalanannya? Ya, menyenangkan lah ya. Siapa sih yang enggak senang datang ke Bali? Semuanya indah maksudnya. Indonesia gimana? Indonesia ramai banget ya. Apalagi sekarang kita lihat konsepnya beda sama tahun lalu yang sekarang ini. Jadi konsepnya tuh keren banget. Gitu. Mantap lah pokoknya. Oke, makasih, Om. Ya, lanjut. Dalam acara Surya Nation Motorland di Bali, tentunya banyak undangan ya dari klub-klub motor. Seperti inilah banyak motor-motor gede yang menggugah selera, kayak makanan aja. Ada Z800, Z1000 Sugomi, The Explorer. Ada Z900 juga, tapi dominan Z800 sob. Ada ZX636. Bikin ngiler kan sob? Dan juga yang bikin ngiler ini. Bumbunya pasti ada ya di setiap event otomotif, harus ada SPG cantik. Setuju kan? Nah, ini ada modifikasi Hedan dari Yuda Garage, motor merek Husqvarna 501, benar ya ngucapinnya Husqvarna atau Husqvarna. Saya juga cari kurang informasi ini cara mengucapkan mereknya. Motor ini adalah garapan dari Yuda Garage. Siapa yang tidak kenal dengan biker satu ini, yang dimana selalu menjual moki bekas ya. Sedan pastinya dari rem dia Brembo Sokohlin. Dan motor ini mendapat juara satu ya di Surya Nation juga. Mantap lah. Mungkin ada sobat yang mau jadikan referensi memodifikasi motornya, silahkan. Buat sobat, di akhir video jangan lupa ada video tips seputar motor. Salam satu aspal.